ini udah yang mau muter sama ini bapak, ini bapak ini bapak. Oh nah ini Mida. Iya itu ini saya semuanya tuh adik-adik juga mereka Deden kan? Itu Deden. Nah ke saya baju putih ya Deden ya. Iya yang Mukhtar ini adik Hamida. Iya jadi ceritanya apa bisa sampai adik. Sampai bisa diceritain kita ya singkat nanti lebih lanjutnya nanti ya. Ini hanya segini aja ya. Okay. Sempat bikin ini Pak. Sebut bangsa tuh saya, sayangnya. Kan soal betul Pak, soal kemarin soal bikin surat pernyataan tertulis yang mencabut tuduhan. Oh iya. Kang-kang media untuk pernyataan lebih lanjutnya kami akan memberikan pernyataan dari keluarga dan kami kuasa hukum di sore hari. Nanti akan kami kabarkan tempat dan waktunya. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini Pak Koswara dan kami tim kuasa hukum mendatangi Polda Jabar untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak-anaknya kepada Pak Koswara. Ya, nanti ya, sekarang Pak Koswara akan memberikan lapor. Ya Pak. Dede, Agatha, Pak. Adik Muslim Sarung Star Koswara. Karena dia menghilangkan kepada saya RE Koswara bangsat, RE Koswara bangsat dihajar Syekh Ayu. Bapak rumah saya. Suka anak sayang-sayang tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Pelajaran. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke bapak, bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah takut. Bapak takut ketakutan pak, bapak takut, bapak takut. Takut. Betul. Okay. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak ini sampai ngelaporin anak ini sudah dalam keadaan sadar sepenuhnya pak. Nah, bapak, iya kan? Hoyong bapak. Oke, okay, jadi keinginan bapak ya. Okay. Keinginan saya. Ya, jangan sampai begitu. Jadi saya sampai takut ke rumah. Pak, kalau bapak, anak bapak ini Pak Deden ini yang menggugat sudah pernah menemui bapak lagi nggak setelah kasus ini bergulir Pak? Atas lengkap desa bapak saat terus nengah gugat. Sudah datang. Atas lengkap ke bapak itu Deden? Nelfon atau ngomong belum? Belum. Sudah ketemu? Belum ke rumah sayanya, karena takut itu. Kalau ke rumah tentunya bertemu, tak boleh bilang apa dia. Tapi Deden pernah berusaha ingin pernah serang bapak nggak, Mbak Deden? Deden pernah koyong ke pernah serang bapak nggak? Itu, tidak mau. Jadi tidak ada kontak sama sekali? Dipanggil juga Lisa, Den kesini. Sudah cukup, kan ada, ini ada video. Den, tidak mau. Tidak mau kita mukul pada saya. Ini. Bangsat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.